بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, saya Rafizah dari Rafizah Buku Crochet. Video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda untuk mengait sarung telefon Samsung J4. Ini yang saya berjaya hasilkan. Ini dah ada muatan di dalamnya, telefon, pinjam telefon anak. Okey. Masih kekalkan dengan kaitan alpen stitch belakangnya. Okey, mari kita mulakan. Peralatan yang kita perlukan untuk sarung telefon ni adalah, saya akan gunakan benang lona warna jingga, dan seterusnya scrap yarn untuk sejahit pada bunga, dan kalau nak gunakan sebagai penanda pun boleh, bunga hiasan, bunga kait. Jarum saya gunakan 2 palang kosong, jarum jahit dan juga gunting. Baiklah, kita akan mulakan. Kita akan mulakan dengan simpulan ataupun slip knot, diikuti dengan 10 tali air, 10 chain, 2, 4, 6, 8, 10. Dan beri perhatian, kita akan kait double crochet di sebelah sini, atas ni 18, dan kita balas balik di belah bawah ni 18 juga. Jadi satu pusingan double crochet di sini adalah sebanyak 36. Sebelum tu tambah 3 chain lagi, tandakan di ke-10, kita akan pekerja di sini 1, 2, 3. Yang ni sebagai double crochet yang pertama, dan dalam chain yang ke-10 masukkan lagi 4 double crochet. 2, 3, 4, 5. Dengan yang 3 chain tadi jadi 5 lah double crochet di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kait double crochet di sini, dan hujungnya nanti 5 lagi double crochet. Sekarang saya di double crochet yang ke-13, sini ke sini 13, dan di sini tambah lagi 5 double crochet. Jadi 13 tambah 5 jadi 18. Terus kait 18 double crochet sekarang, dan pusing untuk beralih ke bahagian lagi satu. Di space yang sama tambah lagi 5 double crochet. Kait macam tadi sampai genap 18 double crochet kita. Saya suka buat macam ni ya. Saya kait di sebelah sini. Sini 5, terus sampai 18 double crochet sebelah sini. Suka saya ingatkan, selalunya saya akan tertinggal ruang di sini, tertinggal space di sini untuk cucuk, untuk tusuk jarum, nak teruskan double crochet seterusnya. Jadi berhati-hatilah di sini. Dengan 36 double crochet, terus sambung di chain yang ketiga, guna sambungan slip stitch lah.
kita akan beralih ke row yang kedua, baris kedua, chain sekali dan terus kait single crochet sampai habis, sampai ada 36 single crochet. Ini dah dianggap 1, 2, 3, 4. Sambung single crochet tadi ke chain yang pertama. Dan kita akan beralih ke baris yang ketiga. Kalau anda masih ingat, di sini kita akan guna kaedah 1, iaitu 2 chain. Dua chain ni adalah untuk kiraan rendah dan kita ambil di sini untuk kiraan depan. Selang-selia rendah depan, rendah depan. Di bahagian hujung kiri dan kanan berhati-hati ya, sebab dia melengkung, mungkin kita akan buat kesilapan lah. Dia bukan lurus macam alpine stitch yang sebelum ni lah yang ada dalam video saya. Kait sampai cukup 36. Ok, saya dah ada 36 double crochet depan, akhir dengan depan, dan terus sambung ke chain 2 kita yang awal-awal tadi. Sambung slip stitch. Kalau yang ni ingat ya, kaedah 1, dan baris berikutnya kita akan guna kaedah 2. Yang belum tahu atau mahir boleh rujuk video saya untuk kaitan alpine stitch. Okay, kaedah 2, tarik saja dan kita akan mula dengan single crochet bahagian depan. Double crochet bahagian depan. Selang selikan depan rendah, depan rendah, sampai jumpa total ada 36 double crochet. 2 rendah itu. Depan rendah. Saya berada di double crochet yang ke-36 baris 4, dan untuk balik ke baris 5, sambung slip stitch di chain yang kita tarik tinggi tadi untuk kaedah 2, dan teruskan dengan kaedah 1 baris kelima. Habis satu pusingan baris kelima, terus dengan kaedah kedua sampailah kepada saiz yang anda kehendaki lah. Sekarang saya berada di baris yang ke-20. Menepati saiz phone tu lah. Jadi lepas ni saya akan kait single crochet sebanyak 4 baris, dan lepas tu kiranya selesailah untuk sarung telefon ni. Sambung single crochet terus satu pusingan lah. Saya chain dulu lah, chain 1, 2, 3. Di hujung baris ke-21, sambung single crochet ni dengan
Ceng yang pertama untuk baris 21 tadi. Dan pusingan ni untuk yang ni kita ada decrease single crochet ya. Yang mulakan macam tadi juga chain 1. Saya akan kurangkan di bilangan 6 dan 7. Okey, macam ni. Saya akan kurangkan di sini sebanyak 4 single crochet menjadi 2 dan sama juga di sebelah sini 4 dikurangkan menjadi 2. Kita kurangkan di kiraan 6 dan 7. Ini dah 1. 2 3 4 5 6 dan 7. Di sebelahnya habiskan. Jadi daripada 2 akan menjadi 1. Tujuannya adalah untuk bukaan dia jadi kecil, dia lagi grip lah. Saya kira 6 dan 7 balik ya. 1 2 3 4 5 lagi sekali 6 dan 7. Ada 3 loop, habiskan dan teruskan dengan bahagian yang lagi 1. Tak kisahlah dikiraan berapa anda nak letak dia. Okey. Saya tak kira lagi lah tu untuk kiraan 6 dan 7. Pastikan dia sama banyak. Saya ambil lagi 2 lah. Okey, bah ni boleh sekira 6 dan 7. 1 2 3 4 5. Ni baris ke 22 ya. 6 7. Okey, terus lagi. Kira 1 2 3 4 5 habis sampai ke hujung. 6 7. Single crochet terakhir saya adalah yang ke 32. Sebab tadi kita dah kurangkan. Jadi dari 8 kita kurangkan jadi 4. 36 tolak 4 jadi 32. Dan terus sambung untuk langkah yang seterusnya. Sekarang saya sambungkan untuk beralih ke baris yang ke 23. Macam tadi juga. Mula dengan si chain 1 dan terus kait. Maknanya sekarang satu pusingan akan ada 32 single crochet. Jadi sekarang kita akan teruskan lagi dengan 2 baris single crochet. Lepas tu selesai. 2 3. Teruskan untuk baris berikutnya ya. Sekarang saya berada di baris yang ke-24 dan ini single crochet yang terakhir. Potong. Dan boleh selesaikan dah benang ni.
Ini bahagian hujung tadi yang saya dah sambungkan. Dan berikutnya, kalau saya, yang kita tahu di sini adalah tempat permulaannya. Bila kita tengok pada ni, okay, jadi saya akan elakkan bahagian ni, maknanya tak nak ia menjadi fokus utama lah. Jadi kalau ni bahagian ni, kalau agak kelihatan di sini, bahagian ni jangan jadikan tumpuan utama. Jadi untuk hiasan, letak di sini, sebab mini hiasan dan tentu bahagian ni akan menghadap kita selalu kan. Sekarang saya akan jahit bunga ni, yang ni sebagai penanda, sebab saya risau kalau-kalau kita tak tanda. Sebaiknya tadi sebelum proses ni, masukkan dulu telefon. Saya dah masukkan tadi untuk melihat apa tebal telefon ni. Kalau telefon tu kita tak ambil kira tebal dia tu, risau daun ni akan berada lebih ke belakang. Ni tadi saya dah ukur lah. Saya tunjuk cara untuk jahit sekuntum je daunnya. Ini boleh tanggalkan ya. Sekejap dia tanda. Ini mencabar juga bahagian ni. Okay, boleh mula mana-mana. Bismillah. Tusuk dulu. Okay, pastikan berada di tengah-tengah lah jarum kita ni, di pusat bunga. Okay, tarik dulu. Masa tarik ni pun boleh sesuaikan kedudukan dia. Okay, boleh terus jahit. Saya suka guna hujung. Okay, ambil. Terpulang, ini gaya bebas. Nak selit di mana-mana boleh. Ambil di pusat balik, pusat bunga. Tapi bahagian dalam tu jenguklah sesekali. Letak di kelopak kedua ni. Satu kelopak selalunya saya buat tak tentulah. Kadang ada satu, kadang dua, kadang tiga. Boleh adjust kedudukan dia. Yang dua lagi bahagian bawah tu lagi mencabar lah ya. Ini bunga yang paling saya suka ni, kegemaran saya. Yang saya suka letak betul-betul di celah-celah. Tak nak apa ni, jarum ni tikam benang. Mata saya tak suka tengok kalau macam tu. Ni bawa, bawa keluar jarum di pusat bunga ni. Ok, kita letak lagi sekali lah, nak bagi nampak kelainan sikit. Intai juga belakang ya, kalau-kalau tariknya tak habis. Ok tu. Dan teruskanlah sampai habis 3 kuntum bunga. Saya dah siap jahit ketiga-tiga kuntum bunga. Sekarang terus pada sisi kemasan lah.
saya selit je bawah-bawah ni ya. Pakai jarum kain je. Tak adalah potong lepas simpul tu potong terus. Terpulanglah masing-masing. Okay, gunting. Saya gunting tak terlalu rapat ya. Ini dah selit tadi. Ini bahagian bawah. Okey, berselesailah. Lebihan-lebihan benang tu potong. Ini bahagian luarnya, depan, belakang. Ini telefon di dalam. Okey, rasanya itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba. Moga ia memberi satu idea, satu pengalaman baru untuk anda semua. Sekian, terima kasih.